pembuka oleh kedua MC. Iya betul, sudah dimulai. Kemudian tiga, laporan ketua panitia dari Bapak Edri Palbi. Dan lanjut di keempat, sambutan dari Dan Puskoma, Bapak Laksamana Muda TNI Laskisa SK. Kelima, pemotongan tumpah yang nanti akan dilaksanakan dan dilakukan oleh Komandan Puskoma, yang nanti akan diserahkan kepada potongan pertama kepada Bapak Edri Palbi, potongan hukum kedua kepada Bapak. Satu, dua, tiga, nah, masuk lagi. Jaya! Iya, Orik! Oke, komandan. Masukkan ke depan. Maju ke depan dulu. Foto. Ini. Hadap ke kamera. Tumpeng yang kedua. Bapak Soleh. Perwakilan dari Orik Jaya Indonesia. Kepada Bapak Iskandar PM, Pak Iskandar selaku wakil dari Kicau Mania. Pak Iskandar. Inilah ketua paguyuban Murai Batu. Tepuk tangan. Ini adalah beliau adalah ketua paguyuban dari Murai Batu ya, betul. Iya. Wakil dari Kicau Mania yang hadir. Dan Puskoma kepada Bapak Iskandar, ketua dan sekaligus owner paguyuban Murai Mania. Baik, terima kasih. Inilah trofi mewah Piala dan Puskoma untuk lomba. Peserta Murai Batu A Andromeda 220, silakan masuk dulu. Yang dewasa ya, bukan yang muda. Yang dewasa. Oke, buat teman-teman pastikan tiket dibaca dulu sebelum ditukarkan ya. Tiket dibaca dulu sebelum ditukarkan. Takutnya tiketnya nilainya sama ternyata beda tiket. Oke, duduk di kursi yang sudah disediakan ya. Tidak di luar tapi peserta di dalam. Sama namanya. Obrak, wah. Sudah semua? Silakan. Bisa ini. Cek. Cuci lagi satu minggu. Cuci lagi ya benar. Silakan posisi masing-masing dulu. Posisi masing-masing dulu. Kita mau ngeramein aja. Ganti. Posisi masing-masing dulu ya. Iya kan? Udah semua yang di luar masih ada? Kalau tidak ada, oke. Penggantaran secara simbolis. Satu lagi, silakan satu lagi. Dua lagi, silakan. Silakan. Kelas pertama pastikan ya. Om David, tiketnya terjamin nih. Tiketnya Mas. Mas bang ada tiket tuh. Nomor gantangan. Nomor gantangan sama Mas David tuh. Cukup ya, close. Close the door. Kita close. Oke, close. Oke, berhitung kita pandu bareng-bareng ini penggantian secara simbolis. Mulai batu. Diikutin yang lainnya. Ayo silakan yang lainnya. Silakan di antara gurunya. Ayo silakan.
ini kita dalam rangka memperingati rangkaian ya AUD SMI yang ke-78 memang mengadakan lomba kicau burung mania ya, dengan harapan bahwa melalui lomba burung kicau mania ini kita akan terjalin silaturahmi antara masyarakat dengan TNI. Jadi acara pertama kali diadakan di sini atau sudah yang berapa kali? Dulu kita udah lama sekali ya pernah mengadakan sekali. Terus di kepemimpinan saya ini baru yang pertama ya. Jadi ini rencana kita akan agendakan bersama berlanjut untuk secara periodik sehingga keberadaan Somali benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk selanjutnya, apakah acara ini ada kelanjutannya setiap tahun atau gimana? Rencana kita akan ada dalam waktu dekat dalam rangka ulang tahun Somal ya, yang ke-78 juga rencana bulan Februari. Tadi dengar dari MC katanya sedikit pengantar, katanya juga suka sama burung apa? Saya punya murai. Kemudian ada burung-burung kecil ya, tiblek dengan sirsu dengan kolobri. Jadi pertama kali tadi Dan yang ganteng ya di lembah. Iya betul. Perasaannya gimana tadi Dan? Ya senang ya, karena burung yang saya miliki itu belum pernah ikut lomba, baru pertama kali ini. Jadi kita tidak berharap lah itu hasilnya apa ya, kita serahkan pada juri. Saya yakin juri akan memberikan yang terbaik karena saya selalu menekankan bahwa juri harus betul-betul netral karena ini adalah kepercayaan dari masyarakat. Ya, mungkin ada pesan dari komandan untuk kicau mania seluruh Indonesia. Saya pesan ya, kepada burung kicau mania seluruh Indonesia, mari kita jalin silaturahmi melalui lomba-lomba kicau burung mania ini sehingga dengan silaturahmi ini akan tercipta kondisi yang kondusif di negara kita ini. Sehingga tidak ada lagi yang namanya ribut-ribut dan sebagainya, tapi mari kita isi kegiatan yang positif sehingga dapat menciptakan satu lingkungan yang betul-betul kondusif dalam rangka membangun negara yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Puspama di Kelapa Gading. Iya, penilaian selesai. Sesi pertama. Lomba burung luar biasa, tenang, aman, nyaman. Oke. Dan penukaran tiket sesi berikutnya, Murai Batu Muda ke depan pintu masuk. Penukaran sesi berikutnya, Murai Batu Muda ke depan pintu masuk. Sesi kedua, Murai Batu Muda penukaran ke pintu masuk. Murai Batu Muda Bos Besi SF selalu junjung fair play.